Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rancangan mockup tugas SIM. Di sini kami bikin mockup yaitu Baline, yaitu barbershop atau barber online. Ya, ini adalah logo dari Baline, barber online. Ini lebih ke singkatan ya. Di kelompok ini saya Rizky Alamsyah dengan NIM 12191884, terus ada Oki Lutfiana 12192354, Intan Syifa Nurjana 12191994, Andi Ramadan NIM 12192203, Della Fitriana Sonia 12192668 dan Werwici Lestari dengan NIM 12192105. Oke, next kita masuk ke latar belakang masalah. Jadi latar belakang dari alasan kita untuk membuat prototipe Baline yaitu pesatnya teknologi pada zaman sekarang, yang dimana segala aktivitas manusia dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya teknologi informasi secara online. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bagi yang mengikuti perkembangannya, ia tidak akan dipandang sebelah mata. Sebaliknya, bagi yang tidak mengikuti perkembangannya, bersiaplah untuk mundur secara sukarela dari panggung kompetisi. Ya, begitu pula dengan perusahaan atau instansi yang harus mengikuti perkembangan di dunia usaha. Maka untuk mengajukan suatu usaha sangat diperlukan pengolahan data dan menggunakan media online akan sangat membantu. Nah, salah satunya dalam usaha yang kami pilih di sini itu potong rambut atau barbershop. Di zaman modern ini, penampilan merupakan faktor penting di mana kepribadian seseorang akan tercermin dari bagaimana orang itu terlihat. Baiknya penampilan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, menarik perhatian orang atau lawan jenis, dan meningkatkan kepercayaan orang lain. Tidak hanya wanita yang sudah biasa bersolek, kini para pria pun sudah sadar akan pentingnya penampilan. Hal tersebut dapat menjadi peluang baru untuk para pelaku bisnis online untuk berlomba-lomba menjadikan pelayanan agar pelanggan dapat melakukan potong rambut di rumah sehingga tidak perlu pergi mengantri dan potong rambut di tempat, ya tentunya di tempat barbershop yang komersial. Berbekal dari masalah di atas, maka kami yang menyusun ini berkeinginan untuk membuat rancangan barber online atau Baline ini. Nah, tujuan dan manfaat kita dalam memilih ini tentu saja ada tujuan dan manfaatnya, yaitu yang pertama untuk memudahkan pelanggan untuk potong rambut karena pelayanan tidak harus di tempat potong rambut, tidak harus mengantri, dan ini dilakukan di rumah. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, jadi saya rasa ini sangat tepat sekali, dimana ini juga bisa mengurangi kita untuk tetap di rumah saja. Dan terus yang kedua ada mengetahui aspek-aspek penting dalam sebuah bisnis reservasi online dan pelayanannya. Kemudian menjadi pembelajaran atau landasan bila mana akan melakukan bisnis nyata di kemudian hari. Keluaran yang diharapkan, yang pertama, terciptanya peluang usaha kecil masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi. Tentunya nanti diharapkan untuk sistem ini dapat menyerap tenaga kerja lebih dan mengurangi angka pengangguran. Kemudian meningkatkan kreativitas, inovasi mahasiswa dan masyarakat dalam rangka bereksperimen serta menemukan hasil karya yang bermanfaat dan tepat guna.
Barber online ini diharapkan dapat menjadi potong rambut favorit sehingga terkenal di pasaran dengan pelayanan yang ramah, efisien, dan menarik. Lalu, untuk penyusunan konsep, untuk penyusunan konsep secara garis besarnya nanti pengguna akan login lalu masuk ke menu home, dan di tampilan menu home ini nanti ada order, terus ada voucher dan diskon dan produk. Jadi kami di sini tidak hanya jasa yang kami berikan, namun juga kita menjual ada produk, terus juga ada sebagai penarik atau market kita, kita akan ada voucher dan diskon. Terus pada menu galeri, nanti ada terdapat sub menu, yaitu galeri untuk anak dan dewasa. Dan di sana terdapat berbagai referensi gaya potong rambut ini untuk memudahkan klien atau customer dalam mencari referensi gaya potong rambut. Kemudian pelanggan melakukan order now untuk memesan barber. Pelanggan melakukan pengisian data berdasarkan step-step yang ada. Pelanggan menunggu barber datang. Kemudian pembayaran dapat melalui berbagai metode sesuai keinginan pelanggan. Nah, selesai. Langsung kita masuk ke mockup. Jadi di sini ada tampilan dari menu login. Pengguna akan diarahkan untuk sign-in terlebih dahulu. Nah, nanti di sini untuk username, password, dan di sini sign-in. Kemudian bagi pengguna yang belum memiliki akun, maka dialihkan pada menu sign-up. Nah, ini untuk yang baru pertama kali menggunakan Belina ini, nanti daftar dulu di sini, mengisi form. Kemudian kalau sudah login nanti akan diarahkan ke menu home. Nah, dalam menu home ini ada menu, di sini ada voucher dan diskon. Kemudian di sini ada order now dan di sebelah kanan ada produk. Dalam menu galeri, tadi kan menu home, di sini menu galeri, kita pindah ke sebelah kanannya lagi. Di situ ada pilihan untuk anak-anak dan dewasa. Dan sebelahnya lagi di sini ada transaksi. Nah, nanti transaksi apa saja yang sudah pernah dilakukan di sini nanti akan ada list atau tabelnya. Karena belum ada transaksi, jadi di sini tertera belum ada transaksi. Lalu di sebelah kanan sini ada menu untuk akun saya ya. Di situ nanti tertera bio tentang si pengguna, ada nama, username, email, terus address, terus juga ada nomor telepon, di sini ada picture-nya juga. Di sini ada menu untuk edit dan di sini ada untuk save-nya. Nah, untuk yang tadi yang di order now itu ada 3 step ya. Ada 3 step order now. Yang pertama yaitu memasukkan alamat tempat pengguna berada. Nah, di sini ditautkan dengan Google Maps atau yang ya intinya yang ada maps-nya gitu. Nah, nanti kalian bisa masukin di sini apa namanya alamat kalian, nanti dicari titik akuratnya, lalu di sini di next kita lanjut ke step kedua. Nanti ada pilihan di sini, kalian akan memilih pelayanan apa saja yang akan digunakan. Lalu kita next lagi ke step 3. Di step 3 konfirmasi dengan menekan tombol finish dan menunggu barber sampai ke alamat tujuan. Jadi di step ini jika kalian menekan finish berarti akan
dinyatakan kalian order gitu ya. Lalu lanjut ke galeri. Tadi kan di galeri ada dua pilihan, yaitu model anak dan orang dewasa. Nah, ini galeri referensi untuk yang foto model anak ya. Tentu saja kita nyari foto modelnya yang terbaru ya. Dan ini yang dewasa seperti ini, dan masih banyak lagi. Lanjut, ini merupakan tampilan home untuk Berber. Jadi ini untuk usernya. Nanti juga ada form loginnya, sama seperti yang di depan. Nah, ini ada keterangan selamat datang Berber. Nah, di sini ada status. Status di sini bisa di on off kan, bisa diaktif dan non aktif kan. Jika kalian jika nantinya si barbernya ini dia pengen istirahat, mungkin tidak mau menerima orderan, bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Dan jika diaktifkan, nanti akan ada keterangan di sini selamat bekerja. Jadi menu home ini juga oke, lanjut setelah di menu home kita ke pendapatan. Nah, pada menu pendapatan sang barber ini dapat melihat jumlah saldo yang ada dari setiap orderan yang diterima. Nah, misalkan si barbernya udah nyukur orang berapa gitu, udah dapat omset berapa, nanti di sini saldonya kelihatan di sini. Terus kalau misalkan dia mau narik saldonya ataupun mau ditarik tunai gitu, nanti dimasukkan di sini nominal yang ingin diambil gitu, lalu diproses nanti diproses sesuai dengan transaksi yang diinginkan. Lalu di sini ada menu performa. Jadi di menu performa ini sang barber dapat melihat rating yang didapat dari pelanggan. Nah, ini poin yang terkumpul berapa ini ratingnya. Kalau misalkan bintangnya di sini 0, berarti ini poin yang terendah, yaitu bintang 1, ini sini bintang 5, ini sini bintang 10. Nah, dan dapat dilihat di sini poin yang terkumpul sudah 10, ini contoh aja. Terus di sini ada pangkas komplit. Jadi di sini ada keterangan, misalkan ada 1 nih, 10 dari 1, 10 from 1 haircut, berarti kan ada 1 yang belum terlayani gitu. Berarti kan nanti keterangannya di sini enggak 100%, mungkin 90%. Jadi ini juga bisa mengingatkan si barber biar dia enggak kelupaan bahwa masih ada satu pelanggan kalau ini kan udah terlayani semua gitu. Lalu next ke menu akun ya. Menu akun ini enggak beda jauh sama yang pengguna, cuma bedanya di sini ada sama perjanjian kemitraan. Cuma bedanya di situ, terus ada menu logout-nya. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa dipresentasikan untuk mock-up Baline Barber Online. Sekian dari kami, kelompok Baline. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.